Sebagai kawan, aku cuma pengen melihat kau berada pada deretan yang bersih. Mertuaku datang dari Padang. Tapi di kantungku gak ada duit. Kau kan tahu rumahku. Terpaksa lah mereka aku bawa ke losmen. Tapi dengan apa aku harus bayar kalau aku gak ambil tuh duit? Dan kebanyakan. Kalau pendapatanmu sebulan maksimal 150 ribu. Kalau kau pakai utak saja gak mungkin berbini dua. Belum lagi sekolah anak-anakmu. Kau kan tahu berapa tanggunganku di rumah. Ini hamil honorku. Kembalikan kapan saja kalau kau punya uang. Sudahlah. Mau pakailah ini. Ayo, nanti kecebur tegot kalau kamu pulang. Sini, buka bajumu. Nanti sakit, basah, penuh keringat. Jangan, geli. Iya, tapi kamu harus buka. Jangan begitu, Togar. Sudah, tidur sini.
bagaimana? Apa kabarnya? Biasa-biasa. Ternyata apa yang aku omongin dulu tidak segampang apa yang aku hadapi sekarang, Mbah. Apanya? Tidak gampang itu memperoleh pekerjaan meski nama DRS sekalipun. Gila, selama 2 bulan ini 20 perusahaan menolak lamaranku. Apa yang salah menurut kau? Aku jadi berpikir, apa aku ini bodoh? Ah, tak tahulah. Apa masyarakat yang bodoh? Bingung aku, Gar. Siapa pacarku sekarang? Bah, kosong. Tak ada uang, tak ada pacar. Semua lari, habis aku jual. Kalau tidak, dari mana aku mau makan? Kalau begitu, aku tinggal dulu. Masih banyak urusan. Horas. Aku sering baca tulisan kau akhir-akhir ini. Sukseslah kau. Muntogar, inos aku untuk di jalan. Ini surat jalannya. Sama ini berkas-berkas yang ditinggalkan oleh saudara Buyung. Ya, terima kasih. Kalau begitu, aku temui Buyung dulu, Pak. Togar, suruh Buyung kembalikan motornya. Supaya kau bisa pakai. Ini, siapa Lola? Tiap hari ada anak tanggung bawa surat ini kemari. Bawa ke sana, Pak. Gila. Kamu yang sengaja mabuk di sini. Kamu tunggu sampai semuanya orang-orang pulang supaya kamu bisa tidur di sini. Kau yang pasang jebakan tikus supaya aku bisa kuseret keranjangmu yang kotor itu. Ayo cepat, Lisa. Berjegal aku, memakan aku. Pergi kamu. Makan saja tidak pernah bayar. Baru jadi wartawan saja sudah sombong kamu. Ini, makan surat-suratmu. Berapa umurmu kau kira? Berapa umurku? Lihat. Lihat ke kaca. Lihat. Lihat mukamu. Lihat mukaku. Ini, Bu. Makannya di sana, Mbak. Tegangnya di itu, Mbak Songla.